Halo guys, welcome back again to my YouTube channel, di YouTube channel Adnaf TV. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih ke kalian tutorial cara membuat story bit atau cara membuat status Instagram atau status WhatsApp kekinian atau contohnya kayak gini. Baby, I don't understand it. Nah, jadi itu dia contohnya, jadi foto, terus ada lagunya gitu, terus di bagian pojok kiri bawahnya itu ada judul lagu dan nama artisnya. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk klik like dulu video ini, dan subscribe button belum subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Nah, jadi caranya itu adalah kalian harus download di Play Store, nama aplikasinya itu Storybit. Terus kalian klik yang paling atas ini, yang warna biru. Terus abis itu kalian pilih foto yang kalian mau pakai. Dan kalau sudah tercentang seperti ini, kalian klik next. Dan kita tunggu. Dan cara menambahkan musiknya itu adalah kalian klik tanda plus yang di bawah ini. Kalian klik. Terus abis itu klik yang search musik. Sebenarnya kalian bisa menggunakan musik yang ada di HP kalian, tapi di sini aku mau cari musik aja. Nah, terus contohnya di sini aku pakai atau cari musik judulnya itu Changes. Nah, yang ini guys. Terus kalau udah klik add. Oh iya guys, untuk mencari musiknya ini atau lagunya ini kalian membutuhkan koneksi internet ya. Nah, di sini volume HP akunya aku kecilin ya guys, biar lagunya itu nggak kedengeran, supaya videonya ini nggak kena copyright gitu guys. Nah, terus di sini kalian bisa geser-geser, bisa kalian crop, kalian mau pakai pas di bagian mana gitu. Tapi di sini aku mau langsung klik save aja. Nah, kita tunggu lagi prosesnya. Nah, ini udah selesai. Kalau kalian mau preview, kalian tinggal klik aja icon play yang di tengah itu. Tapi kalau kalian mau save, kalian klik aja icon save yang di bagian pojok kanan bawah itu. Nah, terus nanti bakal ada iklan. Iklannya ini jangan di skip ya guys, karena kalau misalkan di skip, itu videonya nggak bakal tersimpan gitu guys. Jadi kita tonton aja. Terus kalau udah di close iklannya, dan kita tunggu lagi. Nah, ini videonya sudah tersimpan, dan di sini kalian bisa share video kalian ke WhatsApp ataupun ke Instagram. Nah guys, jadi itu dia tutorial cara membuat story bit atau cara membuat status Instagram atau status WhatsApp kekinian. So, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan membantu untuk kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe button belum subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, namanya ada di bawah sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye guys.